manusia itu tidak ada yang sempurna, bosku. Wih, terus? Terus apa? Nih, lihat. Siapa yang berteriak siang-siang begini? Mengganggu tidur saja. Hai kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu. Innanya al-Nabi Panggilan ditunjukkan kepada viewers Fakdim. Kepada viewers Fakdim in the house, Anda beserta viewers lainnya ditunggu di tombol subscribe segera. Terima kasih. Halo. Hai. Dari mana nih? Gue dari Bali nih. Muka lu kayak kontol. Gila, bahasa lo kasar banget ya. Itu topi lu pakai topi biar enggak jenong. Enggak, lu juga pakai kupluk biar enggak jenong gitu. Iya, gue biar enggak jenong. Oh iya, udah gue juga sama kalau gitu. Itu siapa lo tuh? Ini adik gua. Nggak mirip? Adik ganteng, abangnya gitu buluk. Iya, kan memang lain bapak lain ibu. Terus? Kenapa bisa lo sebut adik? Kenapa emang ada masalah buat lo? Ya kan gua nanya doang, lo ngegas mulu. Lagi minum lo ya? Lagi sinting lo ya? Iya kayak sih. Emang lo kenapa? Lo kenapa? Lo? Ih? Ngegas. Ngegas lu. Lu cuma sebutiran debu aja lu buat gua sebenarnya. Apaan sih? Ih, ngomongin ngelantur nih orang ya? Lu juga kan kontol. Lu juga ngentol. Ya elah. Ngomong dijaga. Lu enggak tahu temu misalkan tiba-tiba gua ke polisi lu kata-katain gua bisa nangkep lu. Muka lu juga enggak santai aja. Ih, gila nih orang ngomongnya. Mola apa nih? Mola apaan? Ya lu maunya gimana? Gua ada permainan nih, lo lihat ya. Wah. Lo panik? Gimana? Gua bikin paniknya nih. Panik apaan? Nih, lo lihat. Lihat belakang kotak lo nih, jatuh nih. Udah. Anjing. Goblok. Guys, jadi kali ini gue pengen nyari dongeng di HP. Kita cari dongeng buat orang tidur enggak bangun-bangun. Kita ke Safari dulu. Nah, kita cari dongeng dongeng sebelum tidur. Kita cari dulu. Nah, ada nih. 6 dongeng anak. Nih, enggak apa-apa nih. Enggak tahu nih anak-anak apa enggak. Oke, kita baca. Judulnya Burung Bangau yang Angkuh. Seekor bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan parunya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Saat itu, sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang. Tetapi, sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. Saya tak tahu. Bu Joko! Bu Joko! Ada apa, Bu? Bu Joko punya... Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil-kecil. Katanya ini tuh lucu banget. Gak apa-apa, tolongin Dip nih. Yaudah. Lanjut tadi kameramennya ketawa. Tidak, kata sang bangau. Saya tidak akan. Lu jangan deh. Dip, lu ketawa sambil ngerekam aja, gak apa-apa. Ketawa-tawa, gini-gini goyang-goyang. Siap. Tadi kameramennya ketawa, guys, sorry. Sekarang seekor ikan itu sedikit lebih besar dari ikan yang lain. Lewat di dekatnya, tidak ada kata sang bangau, saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paru dan memakan ikan sebesar itu. Saat matahari mulai meninggi,
ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dan pinggir sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau yang tidak melihat ikan lagi terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggir sungai. Cerita ini mengajarkan anak untuk tidak bersikap angkuh, bunda, karena sifat ini hanya akan merugikan baik maupun pada diri sendiri. Nah, ada lagi nih guys. Kancil dan buaya. Judulnya, oke? Tunggu guys. Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan di dalam hutan mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasannya. Di tengah jalan, ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya besar yang sangat lapar. Kancil pun berpikir sejenak, lalu ia mendekat ke tepi sungai. Hai buaya. Buaya tidur. Hai buaya, apakah kau sudah makan? Tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Tak lama kemudian muncullah seekor buaya dari permukaan air. Siapa yang berteriak siang-siang begini, mengganggu tidur saja? Hai kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu. Timpal buaya yang lain. Aku datang ke sini menyiapkan pesan dari raja hutan. Jadi janganlah kau makan aku dulu, jawab kancil. Ada apa sebenarnya kancil? Ayo cepat katakan, kata buaya. Baiklah raja hutan memintaku. Tunggu, bangun orang. Brother, jangan ketemu kak brother. Gue lagi bacain ini. Oh, lanjut. Oke. Jadi sekarang panggil semua temanmu, lanjutnya. Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya untuk berbaris berjajar di permukaan sungai. Namun mereka semua ternyata hanya terperdaya oleh si kancil. Dengan cerdik, si kancil itu langsung pergi menghitung buaya terakhir di ujung sungai dan lolos di cengkraman buaya yang lapar. Kisah kancil dan buaya mengajarkan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan meskipun berada di situasi sesulit apapun. Meski begitu, berbohong juga tidak patut dibenarkan ya bunda. Terakhirnya guys, Ajisaka. Pada dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Madangkum. Panjang banget guys. Main kundang, gak tau ya. Malu maling kundang. Udah guys, gitu ya kali guys ya. Kita waktunya kita bangunin orangnya, oke? Pak, paketannya ntar habis, Pak. Pak, bangun, Pak. Ibu kayak bangunin anak kecil aja. Pak. Bapak gue. Pak. Ini buat kalian yang kenal sama bapak ini. Bilangin ya. Kasihan nih, anaknya malu nanti masih gede. Oke, thank you. Oke guys, sekarang gue minta tolong teman gue buat bantuin. Bangunin, coba bangunin, Pin. Woi. Gue udah capek bangunin Bang. Dia. Bang. Giginya kayak. Pak. Bang. Woi. Assalamualaikum. Woi. Halo, Pak. Ya sini nih kali ya, ayo. Ya sini yuk. Guys. Ayo, jadi. Duh, susah banget nih. Ini mudah-mudahan gue yasinin orangnya jadi. Woi, mandro buka. Allah, tolong. Ini bismillah. Langsung ya, barengan. Ulang-ulang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratal mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum qafilun. Oh my god. Dia mulai panas guys. Laqad aqallahu ala aksarihim fahum la yu'minun. Faya ilal asqai fahum mu'ma'un. Bayana. Mandra buka. Mandra buka. Ah, ya Allah. Ya, 2-1 nih. Itu temen lo yang tengah kayak orang ayan. Girang banget tuh, gak dibagiin sama cewek lo ya? Gak punya cewek ya semuanya ya? Nyari cewek ya? Jomblo bebas, tapi gitu mainnya sama cowok mulu. Kasian. Hah? Apa sih, ngomong apaan? Ngomong jorok ya? Eh, itu yang paling pojok, kasian banget. Yang paling pojok. Temen lo yang baju garis-garis, nyaru sama tembok. Yang sebelah sana. Itu temen lo nyaru sama tembok batu bata. Nah, gimana? Kenapa
Kenapa apanya? Kamu itu Bambang ya? Hmm? Woi Bambang. Bambang siapa? Pakmu, pakmu. Bapakku bukan Bambang. Bambang. Pakmu. Ayahmu. Bapakku udah enggak ada. Loh. Dosa. Tuh, batu bata, tolong bilangin temannya batu bata. Ayo jadi COD-an enggak? Maaf. Aman, aman, aman. Jadi COD-an enggak? COD apa? Nih, kesurupan apaan sih nih? Ayo tunjukin muka, tunjukin muka jelek kalian satu-satu. Yang paling kanan dulu, muka jelek. Ya, mata duitan nih. Jelek mau dapat duit, coba muka jelek dulu. Satu, dua, tiga. Yang tengah coba muka jeleknya, yang tengah. Tengah dia. Yaudah lo dulu, batu bata, muka jelek batu bata. Muka cakep, coba muka cakep gimana? Muka cakep. Muka ganteng lo. Kok masih jelek ya sih, gue suruh muka ganteng lo. Lo gue suruh muka ganteng, masih jelek kayak buruan muka ganteng. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Manusia itu tidak ada yang sempurna, bosku. Wih, terus? Terus kenapa? Iya, mana coba kasih kata-kata dong buat gue, biar gue tobat. Kok ngocok? Ini. Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu di tombol subscribe segera. Terima kasih.